Kenapa sih sampai nekat nggak berani mau berkatakan dari dulu almarhum sudah itu nyakitin ibu saya. Dari saya kecil saya juga pernah dia pukulin, siksa. Jadi dendam, saya tidak dendam. Saya sakit hati karena ibu saya selalu gitu. Pekerjaan pelaku, apa pekerjaan korban itu? Nganggur, Pak. Sudah berkeluarga korban? Belum. Ya. Pemicunya apa? Pemicunya karena kesal, ya. Korban sering marah-marah kepada orang tuanya sehingga pelaku kesal, sehingga pada saat yang bersamaan korban melempar gelas kepada tersangka. Kemudian tersangka sempat dikejar dan menggunakan celurit. Kemudian tersangka membela diri dan celurit jatuh. Kemudian diambil alih oleh tersangka. Kemudian tersangka membacok korban dan menggunakan celurit. Korban tewas di tempat kejadian atau gimana? Korban sempat dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit nyatakan meninggal dunia. Dan si pelaku sama si korban ini ada unsur dendam nggak sih, Dan? Sebenarnya secara spontanitas karena kesal pada saat orang tua dari kakak beradik ini dibentak oleh korban pada saat orang tuanya kembali dari pasar. Halo, bro. Ini ada.